Pinsons dari Philip Rose, Lisa Ivan, sama dekatnya Pinson sebagai owner-nya juga. Cerita ini soal Infinity Bros tuh. Infinity Bros itu tercipta dari karena yang founder itu kita berdua ya sebagai kakak adik, jadi namanya Infinity Bros. Konsepnya itu lebih mau memperkenalkan Jepang, konsepnya ala-ala Jepang, dan semua yang anjing-anjingnya ini di hand-drawn oleh tim desain kita. Boleh dilihat contoh-contoh kaosnya. Nah ini kan campur aduk nih, emang kayaknya Jepang-Jepang banget. Bahkan ada yang tadi Studio Ghibli, terus ada yang kartun-kartunnya ciri khas banget. Nah untuk konsepnya sendiri, kenapa sih memilih lebih gayanya ke Eastern gitu, yang lebih ke timur Jepang gitu, mungkin ada alasannya? Soalnya dari kita sendiri berdua, dari kita berdua pun itu suka banget sama Jepang. Jepang kaya ya budayanya, dan banyak yang bisa diperkenalkan dari budaya Jepang. Oke deh. Nah kalau soal gambar kan ada banyak nih kak. Yeah. Ada nggak sih mungkin gambar yang paling disukai orang gitu? Mungkin yang modelnya kayak apa? Ada sih, favoritnya sih kita di situ anjing ya. Soalnya anjingnya itu di hand drawn sama tim desain kita, digambar oleh tangan. Contohnya, ya seperti ini satu. Oke. Okay. Shiba, Shiba itu Jepang banget kucingnya. Wow, ini favorit banget. Oke, nah ini lebih khusus ke cowok atau cowok-cewek atau gimana sih kang? Sebenarnya konsep awalnya itu kita itu jual kaos cowok aja ya, tapi kita kan sering banyak juga permintaan untuk kaos yang dari perempuan, anak-anak, jadi kita juga ada sih. Jadi sekarang udah bikin banyak. Oke deh. Nah, kalau mungkin dari model kan tadi kan kita lihat ada yang model tank top juga, terus ada yang ini kan yang sepaket sama celananya. Ini ada yang polos. Mungkin ada variannya itu bisa dibedakan dari harganya. Mungkin harganya berbeda atau gimana sih? Harganya kebanyakan kita itu semua satu harga sih. Itu harganya kalau lagi bazar ada special promotion biasanya. Sekitar kisarannya itu 200-an, 200-an. Karena kita ini bahannya itu menggunakan yang impor. Berarti ini sepaket, ini sepasang, ini sama yang kaos biasa sama aja gitu harganya? Atau kalau ini satu-satu. Oh, satu-satu? Iya, iya. Cuman kita desainnya emang satu pasang. Mungkin bisa dijelasin sedikit soal yang ini kan menarik banget nih ya, mencuri perhatian banget. Ini sebetulnya karena banyak yang suka running ya. Ini lebih biasa kita buat running biasanya. Dan anjingnya sendiri pun sesuai request orang sih. Pertama kita cuma ada modelnya dulu Shiba. Dan ini yang paling baru sih anjingnya. Ini kita bikin full print dan bahannya enak banget emang. Oke deh. Mungkin untuk orang-orang di luar sana nih yang belum tahu, pengen cari tahu dan pengen beli, pengen pesan gitu kan. Ceritanya mungkin lewat sosial media, Instagram, yeah, kemana gitu. Boleh di follow aja di Instagram kita @infinitebros dan lain di infinitebros juga beberapa kita mungkin terakhir mau mengajak orang untuk mencari tahu dan membeli juga, terserah kata-kata promosinya kayak gimana. Kata promosinya ya, kalau ada bazar, pertama follow dulu Instagram kita, habis itu kalau ada bazar gimana, coba datang untuk ngerasain sendiri kaosnya, bahannya gimana dan model-modelnya gimana, pasti pada suka. Terima kasih, thank you.